Hello semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ni, saya akan kongsikan macam mana kita boleh type dengan laju tanpa melihat pada keyboard kita sama ada dekat PC ataupun laptop supaya kita boleh buat kerja dengan lagi laju dan... Oh, sekejap lah. Huh? Disebabkan kita punya RMO ataupun PKP telah dilanjutkan lagi, saya rasa daripada kita just duduk diam, tengok TV ke ataupun main game, saya rasa inilah peluang terbaik untuk kita develop skill baru seperti type dengan laju tanpa melihat dengan keyboard. Ini bukan exactly lah full tutorial, tapi saya rasa it's more macam apa ni orang bilang sharing session lah, macam mana saya boleh type dengan laju. Of course, kalau kita dapat type dengan laju kan, kelebihan dia ialah kita boleh siapkan sesuatu kerja dengan laju lah. Saya tidak tahu lah berapa kali saya punya assignment dapat diselamatkan dengan saya punya skill menaip yang agak laju. Anda lah laju gila, tapi okey lah. Disebabkan typing menggunakan keyboard, bagi saya lah at least, lagi laju daripada menulis macam biasa. Lagi-lagi saya punya tulisan agak cakar ayam. Saya rasa it's more efficient untuk saya membuat nota menggunakan keyboard. Okay, sebelum saya move on kepada sharing macam mana mau type dengan laju kan, saya rasa it's better to belajar sedikit sejarah QWERTY ni. Apa yang saya dapati daripada Google dan YouTube kan, kenapa QWERTY layout ni digunakan, around 1870-an, time tu still pakai typewriter, diorang dapati kononnya lah, diorang dapati yang QWERTY layout ini dapat mengelakkan typewriter itu daripada jam. Okay, ada lagi satu reason kenapa QWERTY ini digunakan ialah sebab it's basically a trend. So, inventor QWERTY ini, nama dia saya akan tulis di sini, basically semua orang ikut dia punya layout. Actually, ada lagi alternative line selain daripada QWERTY punya layout, which is Dvorak, Dvorak kan nama dia, and satu lagi Colmac. Tapi yang paling most often yang kamu akan jumpa di mana-mana, even kamu punya smartphone, is QWERTY punya layout lah. Okay, so itu basically sejarah pasal QWERTY dan just some random facts about the keyboard layout kan. Kalau kamu tengok yang first baris kan, perkataan yang paling panjang yang kamu boleh tulis ialah typewriter. Okay, let's move on to the next one. Kalau kamu mau type dengan laju tanpa melihat pada keyboard kan, apa yang kamu first belajar ialah pasal home key. Home key di sini merujuk kepada A, S, D, F, dan J, K, L, dan nokta bertindi. Apabila saya sebut home key kan, kamu jangan refer home key ni dekat home key yang ada dekat keyboard kamu. Home key is apa yang saya bilang tadi itulah. Dan cara yang betul untuk kita letakkan jari-jari kita ialah seperti ini. Kenapa huruf-huruf yang tadi itu dipanggil home key ialah disebabkan setiap kali kita tekan huruf lain, jari kita akan kembali kepada huruf home key. Sebagai contoh lah kan, untuk jari hantu sebelah kanan, home key dia ialah huruf K. Jari hantu ini akan cover 8, I, K dan koma. Selepas contohnya kita tekan huruf I, jari ini akan pulang kembali ke huruf K walaupun kita tidak perlu tekan huruf K pada masa tersebut. Setiap daripada jari-jari ini kan, dia ada tanggungjawab masing-masing lah mana huruf yang perlu ia tekan seperti dalam gambar raja ini. Kalau jari telunjuk bahagian kanan pula kan, dia akan cover banyak sedikit seperti 6, 7, Y, U, H, J, N dan M. Sekali lagi, kamu boleh rujuk gambar raja ini untuk dapat gambaran secara keseluruhan. Untuk type dengan laju dan efisien kan, saya nasihatkan kamu jangan sama sekali tengok kamu punya keyboard. Kita actually boleh kenal pasti home keys tersebut menggunakan dua huruf ini, iaitu F dan J. Okey, sekarang ni kan apa yang sama kamu buat ialah kamu ambil kamu punya keyboard, macam saya ada di sini, cuba kamu cari huruf F dan J. Kalau kamu perhatikan, kedua-dua huruf ni, F dan J ni, ada sedikit bump. Nampakkah? Jom kamu tengok. Bump ini akan wujud
pada semua physical keyboard, tidak kira lah di laptop ke, di PC ke. So, walaupun kita tidak tengok kita punya keyboard kan, kita still boleh detect mana F dan J tersebut dengan menggunakan bump tersebut. Dan bila kita dapat F dan J, home key lain pun kita dapat kenal pasti. Cara terbaik untuk kita belajar ke semua huruf-huruf ini ialah saya rasa is belajar secara berperingkat. Cara saya belajar typing dulu kan, it's from this game, nama dia Kids Typing. Time tu saya rasa saya masih sekolah rendah, dan kalau budak sekolah rendah pun boleh buat kan, saya yakin orang dewasa macam kamu orang still boleh belajar. Apa yang saya rasa menarik kan pasal game tu, dia ajar secara berperingkat. So maksudnya, at the first level dia akan ajar ASDF, JKL dan nokta bertindih. So selepas kita clear satu level kan, dia maybe akan tambah satu ataupun dua huruf baru. So over time kan, kita akan belajar keseluruh keyboard. Kalau tidak silap saya lah kan, selagi kamu tidak finish satu level kan, diorang tidak akan tambah huruf baru. So it's macam motivation untuk kamu siapkan ataupun untuk finishkan satu level ni bah. Dengan kata lain kan, game tu somehow ajar saya untuk belajar keyboard secara berperingkat dan bukannya terus belajar semua macam tu lah. Bila saya try cari balik game tu di Google kan, malangnya saya tidak dapat cari ni. So it's kind of sad sebab game tu sangat nostalgic bagi saya. Tetapi jangan kamu risau, saya ada jumpa satu game alternatif yang kamu boleh try dekat browser kamu, tidak kira lah Google Chrome ke ataupun Mozilla Firefox. Yes, it's a browser game, kamu boleh try sekarang tanpa perlu download apa-apa. Dan daripada apa yang saya sudah try kan, dia macam game yang Kids Typing tu lah. Dia ajar kamu secara berperingkat, dia akan ajar kamu F dan J dulu. And over time kan, dia akan tambah huruf-huruf baru lah. Kalau kamu mau try game tu sekarang, kamu boleh pergi www.typingclub.com dan cuba belajar sekarang. Okay, untuk ukur secara objektif lah kan berapa laju saya boleh type kan, saya akan gunakan website ini iaitu typeracer.com dan saya akan ulangi test ini sebanyak 3 kali dan puratakan nilai tersebut. Okay, jom kita try. Okay, typeracer.com ni kan is basically a website untuk ukur kamu punya kelajuan lah, berapa words per minute yang kamu boleh buat. So as you can see here, kalau saya masuk enter a typing race kan, so dia akan bagi satu paragraph, very random, and kita kena perlu type dari mula sampai habis lah. So let's see berapa untuk my first try, berapa words per second I can do, I mean per minute. Okay, oops, there are two places on earth that serve as canaries in the coal mine regions that are especially sensitive to the effects of global warming. Oops. The first is the Arctic, the second is the Antarctic. In both of these frozen realms, scientists are seeing faster changes and earlier, more dramatic effects of climate change than anywhere else on Earth. Alright, so untuk percobaan pertama saya dapat 90 words per minute. Alright, again kita akan buat 3 kali and then kasih purata nilai tersebut lah. Okay, next. Kalau saya, mana sudah next? Okay, if I type the rest again kan, kita akan mula tapi dengan paragraph baru. So every time kamu main benda ni kan, dia akan bagi some random paragraph. So kita have no way untuk hafal apa yang akan next game macam mana rupanya. Alright. Oh yeah, by the way, sekarang ni kita rest dengan orang lain jugalah dekat sini. So, kita boleh tengok macam mana fast kelajuan kita dengan orang lain. Right, let's go. For a moment, the last sunshine fell with romantic affection upon her glowing face. Her voice compelled me forward breathlessly as I listened. Then, oops, the glow faded, each light deserting her with lingering regret. Like children leaving a pleasant, salah lagi, street at dusk. Oh, okay, so saya tak expect this. So, dia bilang sini basically saya punya words per minute is over 100. Sometimes orang cuba hack ni game, diorang ada software untuk supaya nampak orang type laju. So, tak tahu kenapa orang mau hack kalau orang mau kasih improve orang punya typing skill, but maybe ada orang merasa megah
ataupun rasa proud kalau orang boleh dapat dekat scoreboard. So anyway, so basically means apa yang dia dekat screen ni, dia bilang saya reach more than 100 words per minute. So untuk verify yang saya human, saya kena buat satu test. Anyway, let's continue on. So untuk yang ni, kamu boleh juga daftar supaya kamu apa tu boleh track kamu punya progress. But untuk demonstration ni, saya tidak akan daftar lah. Okay, so ini agak panjang sikit. Oops. Salah. Another, but if we face a monopolist, we are at his absolute mercy and authority directing the whole economic system of the country would be the most powerful monopolist conceivable. It would have complete power to decide what we are to be given and on what terms. It would not only decide what commodities and services are to be available and in what quantities. It would be able to direct their distributions. Oops. Distributions. Come on, between persons to any degree it like. Alright, so kita dapat 89 words per minute. Kalau kamu tengok kat screen sekarang, ada orang dapat sampai 102 words per minute, which is awesome. Oh, ada yang dapat 128 lagi. So as you can see, kalau kita bahagikan 3 nilai tadi kan, so kita akan dapat nilai macam ni. So it's not that bad, tidak lah terlalu laju, but I think it's an okay speed bagi kalau kamu membuat kerja yang laju. Okay, sebagai kesimpulan, kalau kamu betul-betul mau belajar pasal typing ni kan, first, kamu kena belajar pasal home keys. Second, kamu kena try belajar tanpa melihat langsung dengan keyboard kamu, okay? Dan third, saya rasa kalau kamu mau belajar ni secara berperingkat, which is I highly recommend, is kamu boleh pergi website yang saya cakap tadi, typingclub.com. Jadi so, it's free, tak perlu bayar apa-apa. Dan seterusnya, saya rasa it's important yang kamu practice every single day, at least 15 minutes, 15 minutes satu hari lah. Dan kamu jangan patah hati lah, ataupun kamu mau give up bila kamu nampak macam saya type laju. Saya ambil masa yang agak lama jugalah untuk belajar type tanpa tengok keyboard ni. Alright, sekiranya kamu ada apa-apa persoalan, sila komen dekat ruangan komen bawah. Dan sekiranya kamu dapati video ini membantu untuk, bukan untuk diri kamu saja, tapi untuk kawan-kawan kamu, sila share, like, dan of course subscribe channel saya untuk video akan datang. Thank you, kita akan jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.